mobil yang mau nyebrang itu ketabrak kereta. Waduh. Oke, di sini ada sedikit video kuburan yang tergenang air ya. Halo bro, hari ini saya lagi ada di TPU Tanah Kusir ya. Saya kesini jam sengaja saya malam-malam jam satu malam ya, jam satu malam. Di sini juga di belakang saya ini banyak kuburan-kuburan ya. Mungkin di sini kebanyakannya kuburan nonis ya, nonis, kebanyakan kuburan non Islam gitu. Memang di sini di tengah-tengah kuburan ini saya sengaja karena saya ingin mencoba ada aura apa aja ya kalau jam satu malam gini gitu. Ternyata benar sekali ya, jam segini tuh sangat beda sekali dari jam 12 ke bawah itu. Sampai tadi pun saya terdengar ada suara ya, ada suara yang tidak enak didengar lah intinya. Memang di kuburan ini terkenal dengan apa keangkerannya, menurut warga sekitar terkenal dengan keangkerannya. Dan di Tanah Kusir ini konon ada cerita banyak mistis-mistis ya di daerah kuburan Tanah Kusir ini. Oke, kita langsung lihat-lihat aja ya kuburannya. Oke, dan di sini juga banyak ya kuburan yang nonis ya, kebanyakannya nonis daerah sekitaran sini. Yang kanonis di sebelah sana ya? Iya, sebelah sana. Saya mau sebelah sana, tapi agak beda. Auranya beda. Ya? Auranya beda banget. Iya, dan kita juga ini sekarang ada di bawah pohon ya, bawah pohon. Ya. Lihat lagi ya, bro. Dan sih juga banyak ya mungkin dari sebagian dari keluarga-keluarga mereka yang sudah mendahului, mereka kebanyakan kubur di sini. Oke guys, untuk cerita hari ini saya di TPU Tanah Kusir mungkin cukup segini ya. Next-nya mungkin akan lebih panjang lagi dan lebih seram lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.